lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu jenis tombak ya. Nah, ini adalah tombak piring. Jadi teman-teman mungkin sudah sering melihat jadi tombak jenis ini ya. Untuk tombak piring sendiri, itu kita mengenal ada piring wadon dan ada piring lanang. Nah, piring wadon itu filosofinya seperti apa? Terus piring lanang filosofinya seperti apa? Ini akan saya bahas. Nah, kalau untuk yang pertama ini adalah tombak piring wadon ya. Wadon itu perempuan atau wanita itu. Kalau untuk pamornya sendiri ini adalah pamor gajah gelar. Kalau untuk filosofi pamor gajah gelar, jadi ini sama ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk ekspansi. Kalau zaman dahulu untuk meluaskan kekuasaan. Kalau untuk zaman sekarang itu biasanya untuk meluaskan bisnis ya. Jadi kalau kita punya bisnis usaha, jadi pengen ekspansi, biasanya pegangannya adalah pusaka-pusaka yang berpamor gajah gelar, entah itu keris ataupun tombak. Nah, untuk tombak biring sendiri, jadi biring itu artinya apa sih? Jadi biring itu artinya mengebiri ya, atau kebiri, mengebiri. Jadi terdengar agak mengerikan ya. Tapi sebenarnya itu filosofinya bagus ya. Jadi kalau untuk piring wadon, jadi itu untuk mengebiri atau menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik dari seorang wanita. Misalnya yang sifat yang ngalemah, manja, penakut, gitu loh. Jadi itu nanti biar hilang, jangan menjadi sifat yang kuat, pemberani, tegas. Jadi itu filosofi dari piring wadon. Nah, untuk piring wadon sendiri bukan hanya untuk laki-laki ya, atau hanya untuk perempuan. Jadi mau laki-laki atau perempuan itu bisa. Jadi megang pusaka piring wadon ini, intinya pengen menghilangkan sifat apa dan pengen mendapat sifat yang seperti apa, intinya itu ya. Nah, piring satunya itu adalah piring lanang. Nah, piring lanang seperti apa dan bedanya dengan piring wadon itu gimana? Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah piring lanang ya, piring lanang. Jadi bedanya dengan piring wadon tadi, kalau untuk piring lanang ada istilahnya ada pinggannya ya, ada kayak bangkean. Dan ini kurang besar ya. Jadi ini pamor merambut. Kalau untuk pamor merambut sendiri, ini memang terkenal untuk singkir boyo ya, atau menyingkirkan bahaya. Nah, kembali lagi ke arti piring lanang. Untuk piring lanang sendiri itu adalah untuk mengebiri atau menghilangkan jadi sifat-sifat yang kurang baik dari seorang lelaki. Misalnya sifat yang berangasan, yang tidak mau mengalah. Terus yang ibaratnya yang yes, keras gitu loh. Nah, intinya untuk menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik seperti itu sehingga menjadi mungkin yang lebih mengayomi, menjadi lebih bijaksana gitu. Menjadi lebih berkasih, punya kasih sayang. Jadi seperti itu maksudnya piring lanang gitu. Jadi mau perempuan mau lelaki, jadi megang pusaka piring lanang pun enggak apa-apa. Mau megang pusaka piring wadon juga enggak apa-apa. Karena memang pusaka piring tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik atau yang sifat yang jelek kayak gitu. Nah, itu adalah filosofi dari tombak piring. Nah, mungkin itu dulu ya, sekilas tentang pusaka tombak piring dan semoga bermanfaat.